Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah memerintahmu berpuasa di dalamnya. Dalam bulan Ramadan, dibuka segala pintu syurga, dikunci segala pintu neraka, dan dibelenggu segala syaitan. Di dalamnya, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak diberikan kepadanya kepacikan malam itu, berartilah telah diharamkan baginya segala rupa kebajikan. Barang siapa datang kepadanya bulan Ramadan, lalu berpuasa pada siang harinya, dia sembahyang malam pada malamnya, dia pejamkan matanya dari melihat dari yang dilarang Allah, dia pelihara kemaluannya, lidah dan tangannya, dan selalu berusaha sembahyang jemaah, dan bersegera menghadiri jemaah, maka sungguh dia sempurna, mendapatkan Lailatul Qadar, dan memperoleh pahala pemberian Allah, yang tidak ternilai harganya.